Dua. Tuh, selamat datang di Biang Cihu. Hai teman-teman kita. Hari ini mau ke Kalura. Yuk mau bobo sana. Hari ini aku mau liburan. Hore! Kemarin yang di sana. Mau bobo anak. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Sana tempatnya bagus loh teman-teman. Nonton videoku ya. Perjalanan dari kota Jogja sampai Kaliuran sekitar 30 menit. Fiona dan Kenzo nari Baby Shark dulu biar nggak bosen. Hari ini kita menuju Kaliuran lewat Jalan Palagan. Gunung Merapinya kelihatan loh. Kita sudah memasuki area wisata Telogo Putri. Kita cari parkir dulu ya. Kata papa di sana banyak monyetnya. Oh my god. Gimana cara kita ngasih kacangnya? Oh, kelembung sapinya datang ke kita tadi. Beliin dong kopi. Mau kelembung sapinya. Itu. Itu. Datang lagi. Ini kita mau kasih makan monyet pakai kacang yang udah dibeli tadi. Dua. Tiga. Banyak. Satu. Di Telogo Putri biasanya banyak monyetnya, tapi hari ini kita cuma ketemu satu monyet. Monyet di Telogo Putri ini jinak-jinak kok, tidak mencuri barang dan tidak suka menyerang. Kita mau pindah tempat dulu, siapa tahu nanti ketemu monyet lagi. Hai, yang sama jalan. Di Kaliurang ini kalian bisa jalan-jalan pakai mobil jeep juga loh. Sekarang kita mau beli gelembung sabun. Kalau yang model ini harganya Rp20.000. Fiona dan Kenzo beli satu-satu. Mama lihat dong. Mana? Oh itu ya. Tuh apa mau bikin yang besar tuh? Kalau pakai punya bapaknya yang jual, bisa besar-besar gelembungnya.
bisa berantem itu dikasih satu lagi sama bapaknya. Kalau pas lagi banyak angin nggak usah diayunin, nanti keluar balonnya sendiri. Ya, terima kasih Pak. Kita mau jalan ke atas lagi cari monyet. Ternyata tutup teman-teman. Di Telaga Putri juga banyak warung makan. Dan jangan lupa apabila teman-teman mampir ke Kaliurang, beli oleh-olehnya jadah tempe. Telaga Putri tempatnya sejuk dan banyak sekali pepohonan. Di sini juga ada taman kuliner loh. Kita sudah turun ke bawah dan kita mau foto-foto. Sekarang kita mau main gelembung dulu ya. Di sini banyak angin. Nggak usah ditiup, kuat gelembungnya. Dedek mau coba. Kenso juga bisa buat gelembung. Apa? Yo mau apa? Ya, kita gantian ya. Kita gantian. Asik loh teman-teman. Gantian Kenso lagi deh, padahal aku mau lagi. Kenso senang sekali loh diajak ke sini. Kenapa? Nangkaku. Aku jadi putih gelembung sabun. Gelembungnya terbang ke bawah. Kenso. Kenso lihat apa ya di bawah itu? Mana Kenso gelembungnya? Kenso gelembungnya datang.
Kita lomba nangkep gelembung sabun. Di Telaga Putri juga ada kolam kecil untuk anak-anak kecil bermain air. Sekarang kita mau lihat taman kupu-kupu. Get out this. Hip hip. Ada yang tahu nggak kita lagi lihat apa? Kita lihat kecebong. Kecebong itu anak katak. Kecebong mengalami metamorfosis dulu baru menjadi katak. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu di taman. Foto dulu ya Vio. 1, 2, 3. Ternyata di kolam besarnya juga banyak ikan loh. Kita foto sama patung harimau. Kalau yang ini foto sama patung monyet. Telaga Putri bagus kan teman-teman? Kalau kalian ke Kaliurang jangan lupa mampir Telaga Putri. Sekarang kita mau ke tujuan kita selanjutnya. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman.